Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Saludin dan kini saya berada di acara Computech 2019 yang sedang berlangsung di Taiwan. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mencuba Dell XPS 13 2 dalam 1, sebuah komputer ribbon-nipis yang memfokuskan produktiviti. Dell XPS 13 2 dalam 1 ini hadir dengan rekaan menggunakan skrin 13.4 inci Infinity Edge pada nisbah 16:10 dan hadir dengan rekaan ni bingkai. Paparan ini juga dikatakan menyokong sehingga HDR400 dan beresolusi 4K UHD+. Ia juga menyertakan sokongan skrin sesentuh yang membolehkan peranti ini ditukar ke mode tablet. Dari segi spesifikasi, ia menggunakan chip pembesar Intel generasi terbaru iaitu Intel Core i7-1065G7, memori 16GB dan storan sebesar 4 buah SSD 512GB PCIe 3. Dari segi I/O, peranti ini hanya mempunyai dua palam Thunderbolt 3, satu picu audio 3.5mm dan satu slot microSD sahaja. Peranti ini turut hadir menggunakan papan kunci bersaiz lebih besar dan ruangan touchpad yang lebih luas. Dell mengatakan ia menggunakan teknologi papan kunci maglev key sekaligus menawarkan pengalaman menaik yang lebih baik. Selain daripada itu, dari segi rekaan, ia turut menerima sedikit perubahan dari segi kedudukan webcam di mana ia diposisikan di bahagian atas skrin, lebih kurang sama seperti model Dell XPS 13 sebelum ini. Buat masa ini, tiada harga rasmi untuk peranti ini dan status kehadirannya ke pasaran tempatan masih belum diketahui. Sekian sahaja pandangan pertama Dell XPS 13 2 dalam 1 daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.